Assalamualaikum, selamat sejahtera guys. Okey, hari ini saya ingin menunjukkan cara membuat tutorial intro seperti ini gunakan KineMaster. Tapi untuk yang pemula ya, yang expert tu mungkin lagi terer daripada yang ini. Okey, kita saksikan. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Alright guys, cara simple, kita aplikasi KineMaster dan pilih 16.9. Okey, permulaan kita pilih background. Contoh background warna hitam lah, kita ambil background warna hitam. Kita tarik sepanjang 20 saat lah. Kita agak-agak dalam 20 saat. Alright guys, lepas tarik dalam 20 saat, kalau boleh kita tukarkan kepada warna kuning dulu untuk memudahkan kita meletakkan teks ya. Ok, sekarang kita pilih teks dalam bentuk layer. Ok, type perkataan yang pertama, ini contoh Ok, selepas tu kita atur size apa yang kita mau, apa-apa size yang kita mau. Ok, kita letak, kita centerkan. Ok guys, kemudian kita pilih jenis tulisan yang kita mau, bentuk dia apa yang kita mau, jenis tulisan dia. Ok, dan kemudian tu kita pilih outline warna hitam lah, ini untuk saya warna hitam. Kecilkan sikit outline dia. Alright, selesai. Alright guys, lepas tu kita ulangi step yang kedua dengan step yang ketiga dengan perkataan yang berlainan. Ok, kena jarakkan lah macam ni, sebab kalau kita tulis sekali dia punya teks nanti mungkin kita hanya boleh buat satu bentuk ya. Tapi kalau kita kasih asing-asing tulisan macam ni, kita boleh pilih yang satu tulisan bentuk lain, yang satu bentuk tulisan dia bentuk lain, yang satu pun tulisan dia bentuk lain. Jadi dia asing-asing, senang kita ubah lain-lain tulisan tu kan. Ok, alright guys, KineMaster ni kita boleh download apa-apa tulisan yang kita suka, kalau dalam versi premium lah. Tapi kalau yang versi biasa mungkin kita terhad lah yang dibagi percuma ya. Jadi kalau kita buat satu-satu perkataan macam ni, kita senang sikit, kita senang adjust, kita senang pilih tulisan dia apa. Dan kalau boleh pilih layer, pilih layer lepas pilih teks. Bila pilih layer dan pilih teks, kita boleh adjust besar kecil dia kan, satu tulisan tu, gambar ke, contoh macam ini kita buat. Alright guys, kita boleh pilih bentuk tulisan yang kita suka, apa font yang kita mau. Ini banyak kan, ini contoh yang font yang penuh lah. Jadi kita pilih apa yang kita mau dan kita letak situ. Kemudian kita adjust kembali size tu untuk step 3. Ok, alright guys, lagi satu, tadi kita tarik background ke 20 saat. Jadi jangan lupa juga tarik setiap perkataan ni ikut dengan background lah 20 saat juga. Kalau tidak nanti bila kita runningkan video ni akan ada ayat yang tertinggal. Macam ni contoh dia kan, tengok YouTube channel dia ada, yang dua tu belum ada lagi. Jadi kita kena samakan jarak lah dalam 20 saat. Kalau sudah sama semua, selari sudah dengan background dia. Ok, sekarang kita tukarkan semula background ke warna hitam. Ok, sekarang outline tidak berapa nampak sudah sebab hitam kan. Ok, sekarang tulisan semua kita ubah ke warna hijau. Ok,
tiga-tiga tulisannya guys, ke hijau semula. Oke, kalau sudah selesai geng, kita buat. Oke, kita export, kita save dulu gambar yang satu ini untuk kita buat gambar background yang kedua. Oke, kita export dulu. Oke, selesai kita export guys. Kita buka lagi project yang baru. Kali ini kita buka kembali, kita pilih background warna hitam lagi. Oke, selepas itu kita tarik lagi ke 20 saat. Ada nombor situ kan, duration tu, tarik 20 saat. Kemudian kita pilih layer dan pilih media. Kita pilih dekat sini, macam kebetulan ada satu dekat video, ada satu background. Okey ni, yang bawah ni okey. Kita pilih warna-warni ni. Okey guys, kita tengok dulu macam mana bentuk dia. Alright. Okey, pastikan gunakan layer ya guys, sebab kalau bukan layer, kalau kita guna media saja tidak boleh adjust. Okey, kita letak macam ni. Alright, cun juga. Alright. Okey, kita agak guys, agak-agak. Okey. Lepas tu guys, kalau sudah selesai, kita pergi ke depan semula. Mesti pergi ke depan semula ya guys. Okey, guys, yang lurus. Okay. Kita ambil yang kita export tadi. Kami yang export tadi, kita tarik. Okey, kita adjust semula ke panjang yang sama. Okay, yang kita adjustkan sama. Itulah guna dia tadi, kita tarik ke 20 guys, ke 20 saat. Begitulah. Okay, kita pergi ke depan semula. Okay, sekarang kita adjust, tulisan. Okey, biarkan dia besar. Alright. Okay, that's it guys. Sekarang kita pilih chroma key, kita hidupkan. Okay, sekarang blank guys kan, tidak nampak apa-apa guys. Okay, next step, kita play. Okay, alright guys, nampak guys, sudah selesai guys. Ini hanya contoh ya guys. Mungkin ada lagi yang lain anda boleh bikin. Ini untuk pemula ialah yang macam tidak biasa dengan master kan. Jadi kalau yang dah biasa tu mungkin lagi expert, lagi smart, lagi cun daripada ini. Ini hanya contoh lah untuk pemula. Okey. Okey, mari kita ulang. Okey. Kita lebihkan yang background atas. Jadi bila kita lebihkan background yang atas, apabila habis dia akan jadi blank terus. Habis itu kita boleh buatlah selamat datang ke, subscribe me ke, please subscribe me ke. Macam tu, thank you for watching. Okay guys, yang ini hanya tutorial ringkas lah. Jadi kalau tidak berapa hati kita mau letak lagu, kita contoh. Okay, ini kita letak lagu kan, atau music. Kita boleh pilih music mana yang kita mau. Pilihlah lagu yang anda rasa sesuai kan. Biarannya sudah ada tersedia di dalam KineMaster ni. Tinggal kita pilih ya. Ada dramatik ke, bells ke, button ke, pilih ke. Alright, mari kita review keputusannya macam mana. Guys, boleh pilih lagu lain juga guys. Yang penting tidak copyright. Okay lah, jangan ada copyright guys, nanti YouTube ban kita kan. Alright. Okay, boleh buat tulisan lain ke, lambang lain ke guys. Ini hanya basic lah, asas sudah. Alright guys.
Jangan lupa export guys, untuk kita save. Nah, selepas kita selesai edit semua kan, okay, kita export. Kita save gambar. Okay guys, selesai export. Sekarang guys, kita mainkan semula macam mana dia punya trailer dia, sama ada kekurangan atau tidak, atau mengedit lagi. Okay, sekitar 3 di sini. Alright guys, sekian head tutorial pada kali ini. Ini ringkas ya guys, ah. Kalau yang sudah expert tu, okay lah, ini juga pemula ya, step by step. And also press this bell icon. Kita tengok satu-satu, kita tiru, kita buat tulisan yang lain guys. Alright, nanti kita jumpa lagi di video yang lain guys. Okay, santai, tenang-tenang di posisi.